Berikut adalah 7 lagi logo jenama kereta di seluruh dunia yang mempunyai kisah dan maksud-maksud tersembunyi di sebalik reka bentuk dan pembikinan logo tersebut. Dalam episod sebelum ni, kita dah lihat 9 logo kereta yang mempunyai maksud-maksud yang tersirat, dan kebanyakan logo-logo tersebut jelas mencerminkan macam mana karakter logo tersebut, macam itulah hasil kereta mereka. Jadi kita faham, logo pada sesebuah jenama itu sangat penting kerana logo itulah mencerminkan apa jua yang ada dalam syarikat tersebut, sama ada daripada produk hinggalah kepada hala tuju dan pendirian syarikat tersebut. Walaupun rata-rata logo yang kita pandang dalam kehidupan seharian kita kebanyakannya adalah ringkas dan simple, tapi proses pembikinannya tidak semudah yang kita sangkakan. Designer akan menghantar berpuluh-puluh, malah mungkin ada yang sampai beratus-ratus jenis design logo yang berbeza, dan board of director syarikat tersebut akan meneliti dan memilih hanya satu yang terbaik. Dah tentu, mereka akan meneliti mengikut pelbagai faktor dan kriteria yang mereka inginkan supaya mesej dan hala tuju mereka sampai kepada para pengguna. Setiap bentuk, setiap warna, setiap lengkok dan setiap garisan pada sesebuah logo tersebut pasti ada sesuatu maksud yang tersirat. Video ni ditaja oleh Mitsubishi, sebuah jenama pakar dalam menghasilkan SUV dan pickup truck. Dapatkan offer raya untuk Triton, Outlander dan ASX dengan diskaun sehingga RM6,000 ataupun top up trade-in kereta-kereta korang hingga RM8,000 lebih. 5 tahun tak payah bayar maintenance, free, dan interest dia rendah gila, 0.88%. Wow, dah macam tak ada interest dan banyak lagi. This is my favourite pickup truck, Triton. Sudahlah, gagah. Handsome pula tu. Link dan details dia saya dah letakkan dekat description bawah ni. Nombor 7. Mitsubishi, Japan. Satu lagi tipikal logo kereta Japan. Seperti yang kita tahu, logo kereta-kereta Japan sangat simple dan minimum. Tapi mungkin penuh dengan maksud-maksud yang tersirat. Syarikat Mitsubishi ini telah dibangunkan pada tahun 1870, yang mana pada asalnya ianya adalah sebuah syarikat firma perkapalan. Asal usul logo ni adalah reflected pada nama syarikatnya, iaitu Mitsu, bermaksud tiga dalam Japanese. Manakala Hishi atau Bishi adalah perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada bentuk rhombus ataupun diamond. Dan perkataan Mitsubishi membentuk maksud tiga diamond. Yataro Hasaki adalah pengasas kepada Mitsubishi Organization, telah memilih bentuk tiga diamond mark ni dengan membawa maksud Three Leaf Crest of Tosa Clan, iaitu majikan pertama Yataro, dan juga ianya mewakili tiga lapis rhombus dalam Iwasaki Family Crest. Nombor 6. Volvo, Sweden. Selain daripada Germany, British, Itali dan France, Sweden juga adalah satu lagi negara Eropah yang committed dalam membangunkan industri otomotif. Logo ni, sekali kita pandang, pasti kita akan terfikir ia adalah simbol male, lelaki. Tapi selain daripada simbol lelaki, simbol ni juga merupakan salah satu daripada simbol chemical purba, iaitu simbol untuk iron, besi. Ini kerana pengasas Volvo pada 1926, iaitu Gabrielsen dan Gustav Larsson, terinspirasi oleh syarikat Cluley Sweden yang mereka pernah bekerja pada waktu tersebut dan mahukan sesuatu simbol yang teguh dan kuat sebagai imej syarikat mereka. So, simbol iron ni diambil sebagai logo syarikat mereka, Volvo. Fakta bonus. Kelebihan jenama Volvo ni adalah daripada segi safety. Sebab itu, mereka pernah dikenali sebagai pengeluar kenderaan paling selamat di dunia. Dan kebanyakan sistem safety yang kita gunakan setiap hari adalah asalnya dicipta oleh syarikat ini. Sebagai contoh, 3-point seat belt, side impact airbag dan banyak lagi. Semuanya adalah daripada Volvo. Nombor 5. Ferrari, Itali. Seperti Lamborghini, Ferrari pula menggunakan simbol seekor kuda, Enzo Ferrari. Apakah kisah di sebalik kuda ikonik ni? Adakah disebabkan kuda adalah haiwan yang pantas? Tidak. Kuda ni asalnya adalah kuda yang dilukis pada Francesco Baracca punya pesawat tempur. Francesco Baracca adalah seorang yang dianggap wira pada Perang Dunia Pertama yang telah mencatat rekod sebanyak 34 pembunuhan pada 1918. So, satu hari Enzo Ferrari telah berjumpa dengan ibu bapa Francesco dan ibu bapa mereka berkata, "Ferrari,
Letakkanlah kuda anak saya ni pada kereta-kereta kamu. Percayalah, ia akan membawa tuah yang baik kepada bisnes kamu. So, itulah kisahnya. Macam mana kuda ni boleh diletakkan dalam logo Ferrari. Huruf S dan F tersebut pula membawa maksud Scuderia Ferrari. Dan warna hijau putih merah tersebut adalah lambang bendera Itali. Nombor 4. Peugeot, France. France juga seperti Germany, committed untuk menghasilkan kereta-kereta yang praktikal dan sesuai untuk kegunaan harian, tapi dalam versi yang lebih mampu milik. Logo Peugeot ni juga telah melalui banyak kali perubahan dan evolusi, tapi apa yang tetap adalah ikon singa tersebut. Apakah maksud tersirat di sebalik haiwan yang bergelar Raja Rimba ni? Image singa ni pertama kali digunakan pada tahun 1847 dan ianya adalah represent untuk menggambarkan produk yang kuat dan tajam. Sebab pada waktu tersebut, Peugeot adalah sebuah syarikat yang menghasilkan produk-produk keluli dan pisau. Nombor 3. Subaru, Japan. Kalau kita tengok logo-logo jenama Japan, semuanya nampak clean dan simple. Tapi cuma logo Subaru ni je yang agak ganjil dan pelik sikit. Maksud di sebalik logo Subaru ni memang agak menghairankan, tapi akan jadi menarik kalau korang tahu. Perkataan Subaru adalah bermaksud united dalam bahasa Jepun, iaitu bersatu. Dan ia juga adalah nama untuk playlist Star Cluster ataupun dikenali sebagai Seven Sisters. Yang mana ianya merupakan kluster bintang paling hampir dengan bumi dan paling jelas jika dilihat dari Jepun. Sebab kenapa simbol kluster bintang ni digunakan dalam logo Subaru adalah kerana ianya mewakili 6 syarikat yang bergabung untuk membentuk Fuji Heavy Industry atau yang kita kenali hari ini sebagai Subaru. Dan sekali lagi, seperti mana logo itu berbeza, konsep dan produk juga berbeza. Berbeza daripada mana-mana jenama Japan lain, Subaru hari ini adalah satu-satunya syarikat yang menggunakan sistem boxer engine, lower center of gravity. Saya ada terangkan apakah kelebihan boxer engine dalam episod musim lepas, iaitu Subaru Forester versi 2019. Nombor 2. Perodua, Malaysia. Finally, kita dah sampai ke Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Perodua, telah ditubuhkan pada 1992, yang mana Perodua Kancil adalah hasil produk kereta pertama mereka pada waktu tersebut. Kalau kita lihat logo ni, sangat mirip dengan logo-logo jenama Japan, yang mana ianya clean dan simple. Dan sebab itulah, produk mereka juga berpaksikan kepada produk-produk Japan, iaitu simple dan reliable. Perodua pernah menukar logo mereka sebanyak 2 kali, iaitu yang pertama dan kedua. Dan kemudian, mereka ubah sedikit logo kedua ni supaya nampak lebih timbul. Logo yang kita lihat hari ini telah diperkenalkan pada 1997, yang mana pada waktu tersebut, Perodua telah mengadakan satu pertandingan mereka cipta logo. Dan pertandingan ini telah dimenangi oleh Johnson Ng Weng Kuan dari University Teknologi Malaysia, UTM, iaitu sebagai architecture student. Ramai yang menyangka logo ni adalah huruf P untuk Perodua. Tapi mungkin kita tak perasan, bentuk tersirat ni sebenarnya membawa satu lagi maksud, iaitu angka 2, P2, iaitu Perodua. Warna hijau tersebut adalah simbolik kepada tanggungjawab mereka dalam menjaga alam sekitar dan merah adalah simbolik kepada pembangunan tenaga kerja dan ketahanan dalam menghadapi cabaran dalam dunia global. Fakta bonus. Perodua pernah menggunakan emblem yang berbeza, iaitu logo kancil pada Perodua Kancil dan logo rusa pada Perodua Rusa. Tapi ini hanyalah emblem model sahaja, bukanlah logo syarikat. Nombor 1. Kita dah lihat 6 daripada 7 bentuk logo daripada 5 negara berbeza yang mempunyai maksud-maksud tersirat yang menjadi image bagi perjuangan syarikat-syarikat mereka. Tapi logo yang berada di tangga nombor 1 ni agak sedikit berbeza. Kerana sepanjang 35 tahun kewujudannya, ianya telah melalui bukan 2, 3 ataupun 4 kali perubahan. Malah, jenama ni telah melalui evolusi sebanyak 6 kali perubahan logo dan prinsip. Saya telah adakan undian dalam community post channel ni beberapa hari lepas dan ternyata begitu ramai para viewers yang eager untuk ketahui lebih mendalam tentang satu jenama ni. Dan pemenang undian tersebut jatuh kepada jenama yang menduduki carta nombor 1, iaitu Proton, Malaysia.
Kalau kita tengok, kenapa begitu banyak logo Proton? Adakah setiap kali diorang tukar logo, bermaksud diorang tukar sekali diorang punya konsep dan hala tuju? Pada 1985, iaitu logo pertama mereka, menggunakan bentuk diamond yang mempunyai bulan dan bintang. Bulan dan bintang tersebut simply mewakili untuk bendera kebangsaan Malaysia. Dan 8 tahun kemudian, iaitu 1993, muncul logo kedua mereka. Bentuk diamond tadi diubah menjadi shape yang lebih smooth. 8 tahun kemudian, pada tahun 2000, inilah logo yang paling menarik perhatian saya. Kali ini, mereka mengubah 100% image dalam logo mereka dan tak ada satu pun elemen daripada logo lama yang di-carry over ke dalam logo baru ni. So, apa pula hala tuju mereka pada waktu ni? Tidak lagi menggunakan image bulan bintang yang mungkin boleh memberikan sedikit sensitiviti terhadap pasaran global, kali ini Proton mengubah bulan bintang tersebut menjadi kepada kepala harimau yang juga membawa maksud yang hampir sama, iaitu image negara, Harimau Malaya. Dan tidak seperti logo yang sebelum ni, logo kali ini menggunakan bentuk perisai yang berbeza. Agak-agak, logo kereta apa je yang guna bentuk perisai macam lencana sekolah ni? Sekali lagi, iaitu selepas 8 tahun, muncul pula versi keempat, iaitu pada tahun 2008. Logo yang sama, tapi kali ini mereka membuang warna biru, emas dan hijau tersebut menjadi warna monokrom. Ini untuk menjadikan logo tersebut lebih praktikal digunakan untuk printing dan nampak lebih kemas. Dan sekali lagi, selepas 8 tahun, pada 2016, sekali lagi Proton mengubah logo mereka dan kali ini menjadi lebih simple. Perkataan Proton tersebut telah dikeluarkan dan diberikan sedikit sentuhan emboss untuk ianya kelihatan lebih timbul. Tapi bagi saya, kenapa perlu ada dua outline? Agak redundancy sebenarnya. Logo ni adalah versi yang paling sekejap digunakan. Hanya bertahan 3 tahun sahaja sebelum ianya diubah sekali lagi, iaitu pada hujung tahun 2019. Dan kali ini, perisai lencana sekolah tadi akhirnya dikeluarkan. Tamatlah riwayat kepala rimau tadi dan digantikan dengan kepala rimau yang baru. Dan setelah 35 tahun ditubuhkan, akhirnya Proton temui image global sebenar mereka yang setara dengan jenama global yang lain. Tapi, apa pula maksud diamond pada logo versi pertama tadi? Dan apa pula maksud warna biru, emas dan hijau pada logo versi yang paling complicated ni? Emas dan biru, kita faham. Tapi hijau? Come on, apa maksud hijau? Dan adakah logo mereka yang diubah setiap 8 tahun ni adalah satu kebetulan? Setiap kali logo diubah, hala tuju syarikat juga berubah. Perasan tak? Dan kenapa kepala rimau dalam versi 2019 ni dah lain? Kenapa nak ubah? Adakah ianya masih lagi Harimau Malaya? Apakah maksud tersirat dalam setiap lengkuk-lengkuk ni? Banyak channel kereta di YouTube yang mengkritik logo ni. Kalaulah diorang tahu. Apa yang pasti, logo terbaru ni adalah logo yang paling simple tapi ianya membawa paling banyak maksud tersirat dan image-image tersembunyi. Siapapun yang design logo ni, saya pasti beliau adalah genius. Terlalu banyak persoalan dan saya tinggalkan persoalan ni untuk saya jawab dalam episod yang seterusnya. Kerana saya pasti anda semua ingin tahu lebih lagi mengenai logo-logo Proton ni. Kita akan korek dan merungkai dengan lebih jauh dan lebih mendalam dalam episod khas, iaitu episod ketiga, Misteri Kepala Rimau. Banyak yang kita telah ketahui tentang maksud logo-logo kereta daripada pelbagai jenis negara seperti Japan, British, Germany, Itali, France, Sweden, South Korea dan yang paling penting, Malaysia. Tapi banyak lagi sebenarnya maksud-maksud tersirat dalam logo daripada negara lain yang kita belum ketahui. Terutamanya jenama daripada dua negara besar ni, Amerika dan China. So, teruskan menonton dan mengkaji kerana setiap logo pada setiap jenama melambangkan apa jua yang ada di dalamnya. Dan bagi anda sahabat-sahabat yang baru dalam channel ni, sekiranya ada sesuatu knowledge baru yang mungkin anda dapat ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya anda bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah. Akhir kata, saya Nas Abdullah, strategi Fight, conquer.